Halo guys, welcome back to YouTube channel Rahma dan Rika. Kali ini aku mau nunjukin beberapa video yang gak aku masukin dalam vlog edisi Imlek beberapa waktu lalu nih. Yuk kita tonton bareng-bareng. Let's go. Korea gitu, oh my god, oh my god, oh my god, ini tuh, ya ampun, iya ini tuh get kita, oh my god, jadi nanti kemana mau ke Korea, jadi kita mau ke Korea guys, oh my god, first time, oh my god, kakak, Gigi pertama kali nih mau ke Korea nih, asik, ini adalah tim squad Korea, anjay. Jadi pertama kali, gimana perasaan kamu kali ke Korea? Aku tuh senang, soalnya Cut. Bagaimana perasaan kamu ke Korea? Ya ampun. Oke, terima kasih. Bagaimana kamu perasaannya? Ya ampun, senang banget. Oke, ini tour guide kita. Oke. Ini sopir kita. Oke. Thank you guys. Thank you ya guys. Thank you. Okay, guys. Hello guys, welcome back to. Masa muka saya lain dong? Kan iya kan, ini gue sebagai kameramen hari ini. Oh, saya nengok ke belakang dong. Saya pakai depan. Oh iya. Bisa nggak sih benar? Enggak, kita buka aja sih. Kalian udah siap? Siap pak. Dengan driver kita hari ini ya, driver bintang 5 kita. Angel nggak kelihatan? Angel, kamu di mana? Di sini. Mana sih? Halo. Halo guys, welcome back to YouTube channel Rahma dan Rika. Ayo tebak aku lagi di mana? Hari ini tanggal 22, tanggal 22 kan ya? Iya. Sekarang tuh tanggal 22 Januari, guys. Hari Imlek. Jadi sekarang aku tuh lagi ada di bandara. Lagi mau pulang kampung, mau ketemu sama saudara-saudara di sana, lagi pada ngumpul semua. Soalnya ada acara keluarga juga. Terus di sini aku ditemenin sama satu orang squad. Halo guys. Nah, nanti masih banyak lagi sih nanti. Kalau kalian ingat video beberapa waktu lalu, ada Felis sama Chris, mereka ada di Terminal 3. Ada aku, Andre. Nggak tahu lagi kemana, dia lagi cari jajanan. Nah sekarang aku sama Sela lagi nungguin menunggu si pesawat datang, ya kan. Hah, keluh kesannya banyak banget guys. Aku kan bawa tripod, aku nggak tahu kalau tripodnya harus dibawa dimasukin ke bagasi. Duh, berembun. Sekarang lagi ditahan di tempat pemeriksaan, nggak tahu deh apa kabar. Biarin aja lah, ikhlas gak ikhlas gitu guys. Ini salah lagi bikin video jadi gitu. Terus udah gitu jadwalnya rada-rada gak jelas gitu guys. Di Traveloka jam 9.25, terus di SMS-in sama pihak layannya jam 9.20. tadi pas check-in dapat boarding pass-nya jam 8.50. terus mau naik pesawat yang mana guys, aku bingung. Jadi nanti tungguin aja ya. Panggilan kedua kami ditujukan kepada seluruh pelanggan pesawat Batik Air. Kita nanti pas nyampe di tempat tujuan baru aku vlog aja ya. Ujung pandang Makassar, dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu. Jadi ceritanya kita ini habis ngeliat kue. Rika juga mau nyanyi. Rika mau nyanyi. Bawa lagu. Kue lagi yang kena. Kayaknya biduan juga nyanyi. Gue nggak nyiapin apa-apa, lagu nggak ada, nggak ada. YouTube aja pakai yang karaoke. Oke, ini kocok kocok. Lip sync. Madep sono dianya, madep rumah. Mati. Anjir. Didiriin dulu.
aduh gue deg-degan ya. Kenapa jadi pulang itu? Mati anjir. Di kojuan. Ya, ini kolong Happy birthday to you. Oke guys, ini menu makanan kita. Vlognya 24/7 ya kak? Iya. Ya pokoknya sampai di sini dong. Nanti mau nge-live. Pokoknya dia nge-vlog sampai jenuh. Iya, sampai gue capek. Gak jenuh, gak berhenti. Besok kita juga bakalan nge-vlog guys. Aduh, besok gue jadi buku tamu. Buku tamu. Mana nih anak gue? Lama ya dia jalannya. Ini baru datang. Ini aku datang dulu. Oke, makan dulu. Tuh cek. Ya yeah, guys, sekarang kita tim sukses lagi mau jajan. Kita mau jajan roti bakar. Ada jajanan apa lagi sih? Warung Barokah. Pisang kali. Strawberry enak kali. Semua orang mau sih. Kita beli aja satu. Kita berapa orang sih? 3, 6, 8. Wow. Beli aja nih berapa? Beli aja tiga. Ngantri ya ini kita. Mantap guys. Ini mau apa? Ini harusnya dibuka dong. Iya, bapak lu gimana sih? Kan bang, bukan kok. Jokesnya masuk guys. Lu habis dari mana? Dari sini. Boleh tuh, pintar juga lu kadang-kadang. Wow. Kita coba lihat ke sana yuk, siapa tahu di sana ada makanan. Oke guys, kita lagi malam-malam ke Belinyu. Tim remaja. Iya. Tim remaja lagi nyari makan, guys. Kartu, situ ada nggak? Hah? Kartu. Ama bedak nggak sih? Oke, kita mau naik lantai 2 guys, mau cari kartu. Karena sudah dapat izin dari yang tuan rumah dan para orang tua, ya kan? Oh iya coy, di sini ada tempat mainan. Nah, cakep. Mantap. Kalau di sini merek Cina semua. Beli 2, udah. Oke. Merek Cina. Banget.
Jadi gimana perasaannya setelah ngomong panjang lebar terus gak kerekam? Sebenarnya saya agak kecewa ya, karena masih pagi, hari kita masih panjang. Jadi ya udah kita harus belajar mengikhlaskan. Makannya telurnya setengah matang ya, yang udah mau habis ini ya. Ini perfect banget ya. Iya. Dejavu ya? Iya, dejavu banget. Jadi kamu gimana? Makannya sedikit banget sih. Masa makan cuma satu sendok? Telat lo rekam. Telat rekam. Ini partner saya dalam perpolosan. Perpolosan? Oh, Anda telur juga ya? Telurnya setengah matang juga? Iya. Hanya kita jodoh kalian masih jauh.
saya asli sama kapri sendiri. Namanya Selamat Cantik. Namanya Fiona. Oke, Fiona malam hari ini dapat buket bunga ya. Fiona udah siap untuk mendapatkan hadiah malam hari ini. Tapi tidak segampang itu Perguso. Kamu harus habis nih videonya. Gimana? Seru nggak? Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.